Ngomongin bola tapi caranya nggak biasa, karena ini dijulidin bola. Hei, karena ini dijulidin bola, karena ini dijulidin bola. Balik lagi di Julidin Bola. Baru-baru ini tim ibu kota Madrid, tapi bukan yang juara, yaitu Real Madrid, baru aja ngerilis jersey terbarunya di musim 2021-2022. Jersey-nya keren, beda dari musim-musim sebelumnya karena ada variasi warna oranye terang dan biru untuk jersey di musim depan. Tapi bukan jersey-nya yang menjadi sorotan, melainkan di video ataupun foto peluncuran jersey baru mereka yang jadi bahan omongan. Karena gak ada sang kapten Sergio Ramos di video launching di Instagram. Gak ada tuh Ramos. Padahal, ya dia kan kapten timnya kan. Bahkan di footage video launching itu juga gak ada sang kapten, yang ada malah Marcelo, kapten keduanya yang angkat piala champion. Bahkan Eden Hazard pun yang isunya bakal hengkang juga masih ada di video itu. Jadi tanda tanya kan? Iya kan? Iya dong. Apalagi kalau flashback ke tahun 2018. Udah pernah ada kan kayak gini. Contoh aja, jadi si Babang Cristiano Ronaldo yang gak ada di video launching jersey mereka, taunya cabut ke Juventus. Apakah ini bakal kejadian? Kita tunggu aja. Yang penting cabut di waktu yang tepat. Jangan sampai telat cabut.